Okey, semalam saya kongsikan tiga perkara kecil yang boleh menyebabkan seseorang itu stres, iaitu bau yang busuk, bunyi yang kuat dan juga kata-kata kesat daripada manusia lain. Okey, tapi hari ini saya nak kongsikan cara untuk kita mengatasi stres. Ada cara yang mudah untuk kita atasi stres iaitu dengan menggunakan stres. Akronimnya STRESS, stres. S yang pertama adalah sembang, socialize sembang. Mana kalau kita stres, bersembanglah dengan orang. Kalau kita tengah stres ni, kita keluar, kita pergi cari seseorang untuk berborak. S. T yang kedua adalah tertawa. Kalau kita tengah stres, apa yang kita boleh buat? Kita boleh ketawa. Macam saya, kalau saya tengah stres, drive jauh-jauh, lepas tu jalan jam, apa yang saya akan buat? Saya akan buka Netflix, saya akan layan stand up comedy kan. Lepas tu kat situ saya akan gelak, ha ha ha. Hilanglah stres saya. T. R adalah rehat, rest. Ambil masa untuk rest, untuk rehat. Walaupun hanya 5 atau 10 minit. Rehat yang paling bagus adalah di waktu tengah hari kan. Selama 10 minit ke 20 minit. STRE. E elak pengambilan kafein yang banyak. Sebab kafein yang melebihi 3 cawan sehari sebenarnya boleh menyebabkan manusia menjadi lebih stres. Okay. S yang seterusnya adalah socialize. Socialize ni maknanya keluar bersembang dengan orang. Tadi yang pertama tu sembang, yang ni socialize. Maknanya keluar melakukan aktiviti luaran bersama dengan individu yang kita sayang. Tak kisah kita nak bersosialisasi dengan siapa. Dan S yang terakhir sekali adalah solat ataupun spiritual. So dapatkan spiritual anda melalui apa? Solat ataupun apa sahaja aktiviti berbentuk spiritual. InsyaAllah dengan menggunakan formula stres, anda mampu mengatasi stres. Nak capai impian? Follow siapa? Dr. Azu Syadan.